Okay, baik. Assalamualaikum. Ni kita nak update sikit pasal balance shaft. Balance shaft Toyota Estima SCR50. So, dia banyak guna balance shaft lah. Ni engine dia kita... Ni kita dah terbalik kan ni? Ya, terbalik. Kita dah terbalik kan? So, mana satu balance shaft lah? Ni balance shaft. Dia ada dua ni. Ni satu yang ni, ni. Dia lekat ke crankshaft. Satu lagi yang ni. Yang ni yang selalu bergoyang ni. Yang bergoyang dan pecah. Dia goyang kat sini. Dia pecah. Bila pecah, dia akan sumbat dekat sini. Ni oil pump ni. Kedudukan dia kat sini ni. Kedudukan dia. Bila dia pecah, dia sumbat kat sini. Minyak tak boleh nak masuk ke oil pump. Tak boleh pump minyak ke atas. Ke bahagian enjin lah. Yang lain-lain. Tapi yang punca jam. Kadang-kadang dia pecah. Kadang-kadang tak jam. Tapi ada bunyi kasar. Bunyi korot lah. Apa lah. Punca balance shaft ni lah pecah. Ini gigi ni. Dia bukan besi. Dia bukan besi ni. Dia kalau ikutkan fiber apa macam. Lebih kurang macam fiber kat lah ni. Lebih kurang lah. Kalau ikutkan memang 80 ke 1000 lah lifespan dia. Ni. Seeloknya tukar. Tarik punca-puncanya lah tu. Jam. Kebanyakan yang jenis Toyota lah. Oh ni balance shaft ni. Ni yang rosak. Ni yang rosak ni. Ni yang rosak. Ni yang rosak ni dah slip. Engine ni dia baru ganti. Ni okey lagi. Tak ada isu. Tapi yang salah faham, enjin ni terbalik ni. Enjin ni terbalik. Enjin ni terbalik. Yang sebenarnya ni bahagian bawah ni. Ni bahagian bawah. Okay. Kebanyakan enjin 2000cc ke atas dia ada balance shaft. Macam tu enjin Pajero tu pun ada balance shaft. Dia Pajero ni balance shaft dia lain pula. Dia bentuk dia bukan macam ni. Bentuk dia panjang, lebih kurang macam ni. Duduk ada kiri kanan. Dia ikut jalan pakai timing belt. Dia lain. Lain enjin, lain cara dia, lain bentuk dia. So, recommendation untuk tukar ni berapa? Berapa lama? Biasanya 80 ke 100 ribu. 80 ke 100 ribu ataupun 5 tahun lah kan? Ya. Yang mana dulu lah. Yang so, dulu. Biasa kita buat sekali dengan servis lah. Tukar minyak sekali. Minyak, oil filter. Sekali dengan tukar tu lah. Okay. Terima kasih atas info. So, boleh subscribe AZTM TV. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.